Hey. Kau karyawan baru ya? Iya, Bang. Sini kau. Kenalin, saya Udi. Ih, tangan aku tak rela berpegangan dengan tangan pegawai baru. Cuih, najis. Woo! Kejam kali perkataan kau, Bang. Sekali lagi kau ngomong macam itu, ku tampar mulut kau. Kau sudah tahu peraturan kerja di sini? Belumlah, Bang. Aku kan masih baru. Bagus. Kalau kau belum tahu, aku kasih tahu sekarang. Pertama, pekerja baru harus ikut apa kata pekerja senior. Yang kedua, Bang. Salah, Bang. Dua tuh gini. Oh iya, Bang. Gini dua. Iya, Bang. Kedua. Dua gini, Bang. Ya, makasih. Kedua, setiap karyawan baru menerima gaji, maka setengah gajinya harus diserahkan kepada senior. Waduh, Bang. Yang ini yang berat bagiku, Bang. Masa gajiku dipotong oleh senior? Enak di abang, sakit di aku, Bang. Terus, kau tak terima? Enggaklah, Bang. Tak mau aku. Masa aku yang kerja, abang yang nikmatin setengah gaji aku? Oh, gini kau. Kau berani melawan senior? Ini rasakan. Injur kau, Bang. Kau kecil, Bang. Jago juga kau. Maaf, Bang. Enggak ada niat untuk melawan, Bang. Kalau aku disuruh hormat kepada senior, aku akan hormat, Bang. Tapi kalau abang minta setengah dari gaji aku, maka aku tak terima, Bang. Itu sepertinya jurus pernah aku pelajari. Tapi aku belum pernah khatam. Karena guruku meninggal terlebih dahulu. Karena mencium aroma kentutku yang begitu tajam. Gawat ini. Kenapa kau, Bang? Takut kah? Sepertinya aku kenal jurus itu. Itu adalah jurus mendorong gerobak Pak Budi yang sangat mematikan. Maju. Kalau kau berani. Aku harus mengeluarkan jurus andalanku. Oh, tidak, tidak. Itu jurus cebok. Jurus itu semua orang bisa. Tetapi tidak semua orang ahli dalam bercebok. Sebab kalau tidak ahli cebok, maka bau taiknya akan selalu tercium. Ini sangat berbahaya. Aku harus mengeluarkan jurus andalanku. Jurus apa itu? Sepertinya aku belum pernah mendengar. Ha 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 ha. Ternyata kau sepuks juga ya. Itu adalah jurus PHP. Apa itu PHP? PHP itu adalah pemberian harapan palsu. Tidak semua orang bisa menguasai jurus ini. Jurus ini hanya mampu diperoleh oleh orang-orang ahli berbohong. Kalau orang jujur tidak bakal mampu menguasai jurus ini. Dengan apa kalian?
disuruh kerja malah main-main. Nanti gaji kalian saya potong ya. Tidak bos, kami sedang membahas gimana caranya sawit bos berbuah besar dan lebat bos. Oke, bagus. Itulah bos, kalau buah sawit bos besar-besar dan buahnya banyak, apabila buahnya besar jatuh ke bos lalu bos mati, jadi yang kami bahas ini berhasil bos. Ya gak harus mati juga. Mantap, lanjutkan. Yang penting sawit saya berbuah banyak. Bosnya beku. Eh, kenapa kalian tertawa? Kami senang lihat bos bahagia. Ya bos, kami ikut senang bos. Ya udah, kalian lanjutin. Saya mau lihat sawit yang di sana. Oke bos, siap. Bosnya bego. Bosnya masih kecil. Mungkin dia masuk perusahaan pakai orang dalam. Bosnya kecil bang, bisa dibego-begoin. Paling nyogok bang. Itulah, masih kecil, bego. Kayak kau. Urusan kita belum selesai. Mari kita tuntaskan. Oke, siapa takut? Apa nukla ini bang? Itu tadi keluarin terus jurus-jurusnya. Yuk bos. Mampus kau. Memang kete aku juara. Memang kete aku juara.